hobi bisa menjadi ladang penghasilan. Inilah yang dilakukan Suyatno, warga desa Aji Barang, Wetan, Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Memanfaatkan pekarangan rumahnya, Yatno sukses mengembangkan peternakan ayam kampung. Awalnya hobi ternak ayam kampung yang hanya 9 ekor sebagai bentuk hiburan. 9 ekor ayam kampung dibeli seharga Rp25.000 di pasar Aji Barang. Setelah itu jumlah ayam kampung yang dipelihara semakin bertambah. Kebersihan kandang menjadi salah satu syarat untuk beternak ayam kampung. Usaha yang awalnya hanya hobi untuk mengisi waktu luang, kini berkembang pesat. Bahkan untuk tahun baru, Suyatno kewalahan memenuhi pesanan ayam panggang. Kini, omset dari setiap penjualan ayam kampung untuk pedaging mencapai jutaan rupiah.